Celine Evangelista kini jadi sorotan lantaran ikut melaksanakan puasa Nisfu Syaban. Bahkan oleh sebab itu Celine disebut siap mualaf lantaran puasa Nisfu Syaban di tengah isu pacaran dengan Mayor Teddy. Sebelumnya diketahui jika Celine jadi sorotan karena sering tampil islami meskipun bukan menganut agama Islam. Momen Celine ikut makan sahur menjalani puasa Nisfu Syaban di Pondok Pesantren Gus Miftah jadi sorotan. Celine Evangelista diketahui makan sahur dengan salah satu temannya. Sang sahabat mengatakan, Celine selalu memilih makanan yang enak untuk menu sahurnya. Benar saja, saat itu mereka sepakat untuk membeli makanan yang berkuah yakni sop iga. Bahkan, ada yang menduga jika Celine Evangelista jadi mualaf demi Mayor Teddy, Ajudan Prabowo Subianto. Sementara itu sebelumnya Celine mengisyaratkan dekat Mayor Teddy lewat unggahannya foto dengan sebuah boneka beruang, dilansir dari akun Instagram @celine_evangelista, Senin, 19 Februari 2024. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan sosok Celine Evangelista yang duduk bersama sebuah boneka teddy bear yang cukup besar. Saat itu Celine menuliskan sebuah caption yang berisi doa untuk orang yang ia sayangi. Celine meminta agar orang itu selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Bahkan ia juga mengaku akan selalu mendoakan sosok tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.